Apakah ini yang dimaksudkan mencari redha ilahi berbanding mencari publicity sebagaimana yang diberikan tomahan oleh sesetengah netizen kepada brother sendiri? Prinsip saya adalah saya tidak suka mengawal sesuatu yang di luar kawalan saya, tetapi saya suka mengawal apa yang di bawah kawalan saya. Dan kalau untuk, sekali lagi saya tegaskan, untuk mereka yang hanya mahu berfikir, tapi kalau emosional mereka tak akan berfikir dengan waras. Kalau saya nak mencari populariti, adakah ini caranya? Adakah ini jalan yang paling mudah? Ada tak cara yang paling mudah? Kalau mereka yang dah ikut perjalanan dakwah saya selama beberapa tahun, 7 tahun dan sebagainya, okay, akan tahu, kami seringkali mengetengahkan isu-isu intellectual. Kami berhujah dengan orang menggunakan fakta. Kami pergi ke Afrika, kami berdebat dengan padri-padri di situ menggunakan fakta. Tidak menggunakan autah, tidak menggunakan emosi. Air mata tidak laku di pentas debat. Tidak. Kami cuba mendidik masyarakat untuk menjadi rasional. Masyarakat yang rasional. Maka, bukannya populariti yang dicari. Dan saya pernah sebut, Facebook yang saya ada sekarang ni pun, Facebook asal saya, Facebook page asal saya, bukannya diwujudkan oleh saya pun. Diwujudkan oleh salah seorang sukarelawan saya. Saya tak nak. Tapi dia kata, tak ada. One day you might need it. Dan Alhamdulillah, sekarang ni dia dapat ganjaran yang banyak sebab dia memulakan WhatsApp itu, memulakan Facebook itu. Dan cuba fikir, adakah mengajak manusia untuk berfikir secara kritis itu sesuatu yang popular? Ataupun sebenarnya dengan kita bermain dengan emosi masyarakat itu akan lebih memudahkan kita menjadi popular? Saya boleh untuk mendidik masyarakat dengan berfikiran rasional, berfikiran secara objektif sebaik mungkin dan bukan sekadar bermain dengan emosi. Sebab bagi saya secara peribadi, ianya sesuatu yang tidak begitu amanah untuk kita memainkan emosi masyarakat demi diri kita. Saya tak suka begitu. Saya sedih, saya menangis, saya tak tulis di Facebook. Jarang, saya akan buat itu sendiri. Tetapi tugas saya nak cari populariti? Tidak, insyaAllah. Tugas saya fokus kepada mencari redha ilahi. Orang nak percaya tak percaya, saya tak kisah. Yang penting Allah tahu apa yang dalam hati saya.